إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Terima kasih teman-teman saya semuanya. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah atas limpahan nikmat-Nya kepada kita sehingga pagi ini kita bisa hadir dalam majelis ini meskipun secara virtual. Sebelumnya saya ingin juga menyampaikan selamat kepada Pak Rektor Profesor Gunarto atas terpilihnya untuk mengemban amanah yang tidak mudah, amanah yang tidak ringan. Mudah-mudahan Allah meringankan, memudahkan, dan memberikan jalan yang terbaik untuk mencapai cita-cita kita bersama. Bismillah, membangun generasi khairul ummah. Selamat juga pada teman-teman yang terpilih sebagai ketua lembaga Biro UPT dan satuan apapun namanya, mudah-mudahan juga dimudahkan oleh Allah dalam menjalankan amanah-amanah ini. Saya diberi tema judulnya adab dalam kelas gitu, dan luar kelas. Saya biasanya suka ngutak-ngutik itu judul atau tema itu gitu ya. Saya pagi ini mencoba untuk yaitu adab dalam majelis. Mudah-mudahan tema ini, karena kalau adab dalam kelas dan di luar kelas itu menjadi sangat sangat sempit, sangat terbatas. Nah, sebelum bicara tentang itu Microsoft itu setelah melakukan survei pada 32 negara itu ya. Microsoft melakukan survei tentang indeks keadaban digital. Hari ini kan kita hidup di zaman digital ya. Atau Digital Civil Index, hasil surveinya menempatkan Indonesia itu pada peringkat, maaf, pada peringkat kelima, bukan pang, tapi yang tidak sopan atau tidak berada. Dan peringkat terbawah di Asia Tenggara. Ya. Kita semua merasakan ini semua. Ya. Merasakan ini semua bahwa di era revolusi industri 4.0 ataupun 5.0 ini, disrupsi yang terjadi ini sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Kalau kita kembali kepada misalnya sejarah awal diutusnya Rasulullah SAW itu, para ahli banyak mengatakan bahwa sebetulnya kita ini juga tidak berbeda saat ini seperti zaman waktu itu yang kita kenal dengan zaman jahiliyah itu. Zaman jahiliyah itu. Maka kita semua hafal tentang ini. Sorry. Hadis Rasulullah ini. Beliau mengatakan inna mabuistu liutammima makarimal akhlak. Nah, ini sebetulnya. Kalau kita bicara akhlak itu urut-urutannya, teman-teman sekalian, ya, secara sederhana itu diawali dari ilmu. Kemudian hikmah,
Dari hikmah muncul akhlak, dari akhlak muncul adab. Nah, kalau kita ingin melompat itu, ya sulit kita berharap keadaban kalau kita tidak berilmu. Atau logika terbaliknya, lucu kalau ada orang, ironi kalau ada orang berilmu, tapi tidak beradab. Saya sering mengatakan di depan murid-murid saya, ini berarti ilmunya salah. Gitu. Kok salah gimana? Sederhana, pemilih ilmu siapa? Allah, kan gitu. Pemberi ilmu siapa? Allah. Seperti kata malaikat itu, Subhanaka la ilma lana illa ma'alam tanah. Maha suci engkau ya Allah, tidak ada yang kami ketahui selain yang telah engkau ajarkan kepada kami. Logikanya kan kemudian makin pinter itu, makin paham siapa Allah, makin dekat sama Allah, dari situ dia berkembang menjadi abduwah. Abduwah itu orang yang merendahkan dirinya di hadapan Allah, yang menghinakan dirinya di hadapan Allah. Kalau di hadapan yang maha mulia saja merasa rendah, merasa hina, maka tidak mungkin dia kemudian merasa hebat di hadapan manusia lain yang sama-sama hina, sama-sama rendah. Nah, disinilah teman-teman sekalian logikanya, logika lurusnya itu linearnya ya, orang berilmu mestinya kemudian beradab. Makanya dalam dalam apa buku Risalah Bismillah Membangun Generasi Khair Umat itu yang menjadi panduan utama kita mulai dari seluruh yayasan ini dengan unit pelaksana kegiatannya. Itu tingkatan ilmu itu ada tiga, mulai dari tahu, paham, dan hikmah. Nah, nanti kita akan diskusikan itu. Tapi kembali tadi, disrupsi itu hari ini yang terjadi, yang sering kita hadapi adalah generasi pabing ini, sederhana ini. Sebelum pandemi, kita semua yang jadi dosen itu sering menemukan mahasiswa kita tidak asik menyimak perkuliahan kita, tapi dia asik dengan HP-nya, dengan gadgetnya, dengan tabletnya. Bahkan ada yang berpura-pura membuka laptop, ternyata dia sedang nonton apa drakor gitu, drama Korea, dan tidak merasa bersalah. Generasi pabing, pabing ini dari dua kata, pun dan snubbing. Generasi yang hanya asik dengan HP-nya, dengan gadgetnya itu. Nah, teman-teman sekalian, kembali di sini ya. Rasulullah diutus itu untuk memperbaiki akhlak kita ini, yang dari buah akhlak itu kemudian muncul amal soleh itu, perbuatan adab itu. Syaratnya ilmunya harus sampai pada tingkatan hikmah. Nah, terkait dengan tema hari ini, yaitu adab dalam majelis, saya teringat ayat yang dipakai Unisula ketika saya pertama kali masuk Unisula tahun 85. Mas Ali hafal betul ini, Ali Mustafa ini. Setiap kali acara itu, ayatnya yang dibaca ini. Sebelum kemudian, sejak tahun 2000, jadi kalau hitungan saya setelah 15 tahun, masuk tahun 2000, ayat yang dibaca Ali Imran 110. Mujadilah 11 ini, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansuzu fansuzu. Nah, yang di pasar yang biasanya kita
Moto kita adalah yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Diskusi wallahu bima ta'maluna khabir. Diskusi kita pada waktu itu spiritnya adalah bagaimana memadukan iman dan ilmu itu. Karena tidak bisa disebut amal soleh tanpa iman, dan tidak bisa disebut sebagai amal soleh tanpa ilmu. Sahabat-sahabat saya semua, teman-teman saya semua, ayat ini kurang lebih terjemahnya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berdirilah, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu, dan orang-orang yang beramal, yang berilmu akan diberi ilmu berapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Ada dua kata kunci dalam ayat ini. Orang yang beriman dan orang yang berilmu itu, setiap dia berada dalam majelis apapun, dia berlapang-lapang. Berlapang-lapang ini, teman-teman sekalian, bisa kita pahami tidak hanya secara fisik. Tidak hanya secara fisik. Misalnya memberikan tempat duduk, mempersilahkan orang lain. Tidak hanya sekedar itu. Berlapang-lapang juga misalnya memberi kesempatan ya untuk bertegur sapa. Menyapa dengan assalamualaikum, menjulurkan tangan untuk bersalaman, dan tidak menariknya sebelum teman kita itu yang menarik tangannya, menanyakan kabar dan sebagainya, kemudian mendoakan. Kadang kita itu nggak sempat melakukan itu. Ya, bisa banyak sebab. Ya, di antara sebab yang utama kadang-kadang karena kita ini datang terlambat gitu. Maka saya pesankan pada murid-murid saya itu, kalau masuk kelas terlambat itu enggak usah baca, enggak usah sampaikan, ucapkan assalamualaikum. Nanti saya enggak jadi ngajar, kalau yang terlambat ada sekitar 10, saya terus waalaikumsalam, terus gitu loh, enggak ngajar-ngajar. Maka di sini ya, implikasi dari berlapang-lapang ini adalah kita datang ke majelis itu lebih awal. Pengalaman saya kalau datang lebih awal itu, ternyata kalau orang bilang enggak enak menunggu, saya merasakan menunggu itu enak gitu. Bisa puas ya, melakukan explore apa saja, melihat siapa yang datang, membaca apa yang ada, terus semua bisa. Tapi kalau terlambat itu sungguh tersiksa. Seperti yang saya sering temukan, murid-murid saya itu kalau kuliah datang terlambat itu, apa yang terjadi? Dia membuka pintu ke ruangan aja itu susah. Padahal alternatif pintu itu cuma dua untuk membukanya. Kalau tidak didorong, ya ditarik. Dia dorong pintu itu enggak terbuka, tapi dia tetap mendorong-dorong gitu, enggak segera ditarik gitu loh. Dia harusnya menggeser kanan kiri gitu loh. Dia udah gugup duluan itu, udah gelisah duluan. Masuk ruangan, semua pandangan mata melihatnya tambah gugup gitu loh. Dia nabrak meja, nabrak kursi gitu loh. Diperparah lagi yang sudah datang duluan,
juga tidak berlapang-lapang. Mereka menempati kursi bagian belakang semua. Dibiarkan kursi depan itu kosong. Maksudnya untuk menyiksa atau menghukum yang datang terlambat. Tapi Islam, Rasulullah enggak mengajari itu. Seperti dalam sholat itu, ya yang datang duluan, stop di depan. Yang datang duluan, di stop depan. Bukan di belakang. Supaya nanti stopnya segera menjadi rapi, menjadi teratur. Lapang-lapang juga bisa diterjemahkan dengan apa? Kalau ada teman ingin bertanya, kebetulan kita juga ingin bertanya, kita persilahkan teman itu. Siapa tahu yang ditanyakan itu sama dengan apa yang akan kita tanyakan. Tapi yang terjadi kadang-kadang itu di antara kita ada yang teman kita sudah menanyakannya, kita menanyakan lagi gitu. Dengan dalih menggaris bawahi. Wah, ini kalau diuraikan maknanya. Termasuk adab yang kedua, berdiri untuk keperluan tertentu. Misalnya dalam ruang kuliah, kalau guru misalnya, kalau dosen misalnya kesulitan mengoperasikan laptopnya gitu. Apa salahnya kemudian salah satu mahasiswa berdiri? Kalau papan tulisnya kotor, mahasiswa berdiri menghapus papan tulis itu, dan seterusnya. Nah, tentu ini juga berlaku bagi dosen. Ada yang menarik ini. Dalam satu majelis, seorang kiai, di hadapan ibu-ibu itu, sedang asik mengajar, mohon maaf, tiba-tiba ada ibu-ibu yang karena sesuatu hal gitu ya, perutnya mules. Mohon maaf sekali lagi, dia kentut gitu loh. Tetapi kiainya tidak terusik. Dia terus berjalan, terus mengajar. Hanya si ibu itu yang tersipu malu. Dia khawatir kiainya mendengar. Maka di akhir ceramah dari kiai itu, si ibu ini mencoba. Kira-kira tadi Pak Kiai mendengar panda ya? Terus dia mengacungkan jari ingin bertanya. Pak Kiai mengatakan, silakan ibu. Setelah ini ibu ini bertanya, Pak Kiai mencoba mendekatkan kepalanya sambil memegang telinganya. Apa ibu? Kurang keras suaranya, saya enggak dengar. Diulang lagi. Apa ibu? Ya, sampai 3 kali ibunya itu merasa lega. Alhamdulillah. Berarti tadi Pak Kiai tidak mendengar kentut saya. Gitu. Nah, ini bentuk kelapangan itu. Termasuk kalau ada yang izin untuk ke kamar kecil. Ya, dan seterusnya. Nah, teman-teman sekalian. Yang berikutnya, saya ingin mengaitkan tema ini tadi ya, yaitu tingkatan ilmu dari tahu, paham, dan hikmah. Saya ingin mengaitkan dengan tema, dengan moto kita hari ini, khairu ummah itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah al-ayat. Ada ciri utama khairu ummah itu. Yang pertama, ta'muruna bil ma'ruf. Yang kedua, tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Pada kesempatan pagi ini, saya menyampaikan satu ciri, yaitu ta'muruna bil ma'ruf. Pemahaman saya, kita, apalagi khairu ummah, itu tidak mungkin bisa melaksanakan perannya dalam aspek amar ma'ruf kalau dia tidak berilmu.
tidak cukup berilmu kalau dia tidak punya hikmah. Artinya, khairu ummah itu harus cerdas. Secara formal, semua warga Unisula ini, warga yayasan harus didorong untuk sekolah secara formal, sekali lagi, sampai tingkatan tertinggi, S3. Tetapi secara informal, tidak semua mampu secara formal begitu, tapi dia bisa mencapai pada tingkatan cerdas sehingga apa? Mendapatkan hikmah. Cerdas itu secara sederhana saya sering mengambil dari surat Ali Imran ayat 190-191 itu. Di situ ada tiga ciri kecerdasan cerdas itu. Di situ disebut ulul albab. Khairu ummah adalah ulul albab, yaitu orang yang cerdas. Siapa itu? Yang pertama, yang mampu memanfaatkan panca inderanya. Mampu memanfaatkan panca inderanya ini dicirikan dengan apa? Pandai memilih. Nah, kita hari ini itu enggak pandai memilih gitu. Dihadapkan pada dua pilihan, berangkat atau tidak berangkat saja, kita seringkali tidak berhasil. Sudah tidak berangkat, tapi juga tidak melakukan apa-apa di rumah. Pandai memilih. Saya sering menggoda mahasiswi-mahasiswi saya, kalau kalian disuruh memilih di antara dua pemuda, yang satu ganteng tapi bajunya jelek, dan yang satu jelek tapi bajunya bagus, pilih yang mana? Diem semua, gak bisa memilih. Pilih yang ganteng, bajunya bagus. Pak Ali, kalau ada dua pemuda, yang satu ganteng. Iya, Ibu, makasih. Yaitu ilustrasi saja ya. Ganteng, bajunya bagus. Iya, kalau milih itu ya pilih yang ganteng, bajunya jelek. Ya gitu ya, pilih yang terbaik, masih sama pilihan kok. Karena kalau yang ganteng itu gak pakai baju itu tetap ganteng. Yang gitu. Ganteng. Tapi kalau yang jelek itu, kalau dilepas bajunya yang baik, tambah cetol. Gitu. Terus yang kedua, mohon maaf Ibu ya. Yang kedua, khairu ummah itu, cerdas itu adalah mampu memahami hakikat penciptaan Allah. Jadi seperti kita ini berada di lembaga Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung, khususnya juga Unisula ini adalah bukan tanpa rencana Allah. Bukan tanpa rencana Allah. Saya juga enggak pernah berpikir ketika teman saya buat daftar Unisula, saya bertanya Unisula itu apa gitu. Akhirnya saya sampai hari ini sudah 36 tahun di Unisula. Insya Allah tahun depan bulan Juli saya pensiunnya gitu. Doakan mudah-mudahan bisa husnul khotimah pensiunnya itu. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin wa ja'alni min ladunka sultanan nasira. Dan yang ketiga itu ya, yang ketiga cerdas itu cirinya mengembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ihsan anta budawaha ka annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Beribadah kita itu karena enggak peduli kata orang, enggak peduli penilaian orang. Pokoknya Allah ridho, selesai itu. Kembalikan sudah subhanaka. Ya. Maha suci engkau. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Enggak ada yang sia-sia. Kita perbanyak syukur kita kepada Allah SWT. Itulah ihsan dan itulah adab gitu loh. Itulah adab. Itulah akhlak, itulah hikmah. Nah, di sini mari kita
terutama yang secara formal dan diberi amanah oleh Allah ilmu pada tingkatan tertinggi, yaitu S3, doktor. Bagaimana ilmunya itu memberikan kemampuan kepada dirinya, kekuatan pada diri kita untuk menjelaskan tentang sesuatu kepada orang lain melalui akhlak dan adab. Jadi gak usah ngomong. Seperti awal-awal Buddha itu, kita masing-masing adalah motivator, kita masing-masing adalah teladan. Kalau begitu adzan atau sebelum adzan, kita semua ke masjid, gak usah ada yang aja-aja, gak ada. Gak usah yang pakai ngomong, tapi insya Allah kemudian terjadi itu. Nah, kalau yang begitu, itulah cerdas. Jadi cerdas itu metakognitif, melampaui batas-batas kognitif itu. Ini dalilnya saya mengatakan itu. Kenapa khairu ummah itu harus memiliki hikmah? Karena Allah berfirman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasanah. Wajadilhum billati ya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang mengetahui. Saya ambil kalimat terakhir, kata kunci yang terakhir dari ayat ini, bagian akhir ayat ini, teman-teman sekalian, tugas kita itu hanya menyampaikan. Selebihnya dia mau baik, atau dia tetap seperti itu, bukan urusan kita. Pada setiap kesempatan di masjid itu, saya juga sering menyampaikan tugas kita ini ibarat petani. Allah sediakan ladangnya, Allah sediakan bibitnya, kita tinggal menyangkul, menebar bibit itu, selebihnya tumbuh atau tidak Allah berkembang atau tidak Allah, kemudian berbuah atau tidak berbuah itu juga Allah, bukan kita. Nah, hikmah di sini itu pertama. Jadi saya berpikir sulit rasanya. Maka ini menjadi motivasi bagi kita semua, warga yayasan, warga UNISUL, kita harus sampai pada memiliki hikmah sehingga menjadi mudah. Menjadi mudah dalam menjalankan amar ma'ruf. Orang cuma melihat kita saja. Kadang-kadang problem dakwah kita kan begini. Na'udzubillahi min dzalik ya. Mungkin termasuk saya. Kalau ngomong berbunga-bunga yang saya sampaikan itu benar semua. Tapi teman-teman melihat saya tidak ada sama sekali perbuatan saya itu yang saya lakukan seperti yang saya omongkan itu. Na'udzubillah, ini problem dakwah kita yang utama. Kemudian umat kan bertanya-tanya, wah jarkoni, bisa ngajar gak bisa ngelakoni. Di majlis saja selalu ngomong itu sesuai ayat harus datang lebih awal, tapi selalu telat gitu. Jadi istiqomah kok untuk hal yang jelek gitu, datang selalu terlambat. Sorry. Jadi hikmah ini strategi metode yang utama dan pertama sebelum metode-metode yang lain. Ketika Rasulullah pada tahun ke-6 dari hijrah beliau, karena malamnya bermimpi beliau bersama para sahabatnya melakukan umroh, beliau mengajak para sahabatnya untuk umroh. Melihat itu, orang-orang Quraisy ketakutan. Karena pengalaman beberapa kali peperangan selalu kalah, ini langsung mau digerutuk Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah dan rombongan dicegat di Hudaybiyah. Gitu. Dicegat di Hudaybiyah, terjadilah perjanjian Hudaybiyah. Saya tidak akan cerita tentang perjanjian Hudaybiyah, tapi setelah perjanjian itu selesai, ditandatangani, itu kemudian Rasulullah meminta para sahabatnya untuk melakukan tahallul dan menyembelih hadyu, hewan kurban. Tapi mereka diem gitu. Mereka berpikir, normal, wajar. Lu kita enggak jadi umroh kok harus tahallul. Rasulullah masuk tenda,
Ummu Salamah, istrinya yang cerdas itu melihat ada sesuatu yang enggak benar pada Rasulullah. Beliau bertanya, diceritakan Rasulullah, kemudian Ummu Salamah mengusulkan, kenapa Anda tidak melakukan lebih dulu? Kenapa Anda tidak tahallul dulu dan memotong haji? Insya Allah semua sahabatmu akan mengikuti dan benar itu. Dalam beberapa hal, semuanya Rasulullah melakukan sendiri. Ya, seperti ada sahabatnya mengatakan, ya Rasulullah, ajari aku sholat. Rasulullah cuma mengatakan, sholli kama ra'aitumuni usolli. Kamu tinggal bersama saya selama 3 hari. Selama 3 hari itu sahabatnya belajar sholat. Itulah teman-teman sekalian. Yusuf Al-Husain, seorang waliullah, seorang sufi mengatakan, bil adabi tafhamul ilmu. Dengan adab, engkau akan memahami ilmu. Nah, seringkali kita juga begitu. Pada para mahasiswa saya sampaikan, salah satu sebab kita berprestasi, ya, itu adalah apa? Reaksi emosi. Banyak murid-murid kita itu reaksi emosinya itu negatif. Lihat dosennya jelek aja dan enggak suka, maka ilmunya enggak masuk gitu loh. Ya, lihat dosennya itu enggak tahu tiba-tiba begitu tuh, enggak suka. Ya, mudah-mudahan Allah membukakan pintu hikmah bagi kita sehingga kita bisa mengikuti keteladanan Rasulullah untuk selalu beradab, berakhlak mulia dalam segala majelis yang kita temui. Begitu teman-teman sekalian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita sempurnakan dengan memanjatkan doa pada Allah SWT. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan dzakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana arhamna bima yanbaghi li jalali wajhika wa karimi 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqbilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha salawat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat innaka 'ala kulli shay'in qadir. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'at wa ya qadir. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik wa na'udzu bika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yahsha wa min nafsin la tasba wa min du'ain la yusma. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wa al-afa wa al-ghina. Allahumma rzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma inna nas'aluka afwa wa al-afa. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna na'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabi al-qabri wa min fitnatil mahya wa mamati wa min syarri fitnati masiihid dajjal. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina kama hamalta 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa fu anna wa fil lana warhamna anta maulana fansurna 'ala al-qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahirabbil 'alamin. Terima kasih teman-teman sekalian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.